Beredar sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang ibu yang harus bekerja keras walau dalam keadaan sedang hamil. Menjalani masa kehamilan sudah menjadi perjuangan tersendiri untuk wanita. Memastikan sang janin bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik sampai tiba masanya dilahirkan jelas bukan perkara sepele. Karena itulah, tidak heran bila beberapa ibu hamil diminta untuk mengurangi aktivitas yang berat-berat demi memastikan kandungannya tetap terjaga. Namun, ibu hamil di video unggahan akun TikTok seleb underscore gore berikut ini tak bisa mendapatkan kesempatan serupa. Malah, ia masih harus berjibaku di tengah debu dan polusi untuk mendapatkan rezeki. Ibu hamil tersebut masih harus menyambung hidup sebagai seorang pemulung. Bahkan, ia tampak masih cekatan bergerak, termasuk sampai masuk ke dalam selokan air demi memulung barang-barang bekas. Video yang diunggah itu memperlihatkan seorang ibu hamil yang berusaha untuk memanjat keluar dari selokan. Besarnya perut yang tengah mengandung tak membuat ibu ini kepayahan untuk memanjat keluar. Ia lantas menghampiri sebuah karung besar yang sudah berisi banyak botol bekas, tampaknya bersiap untuk melanjutkan perjalanannya kembali memulung. Aksinya ini tentu membuat publik ikut terenyuh. Sontak video tersebut viral dan mendapat berbagai komentar dari warganet. Banyak memanjatkan doa supaya sang ibu hamil beserta janinnya terus diberi kesehatan, serta tentu saja semoga rezeki mereka dilancarkan.